Salam guys, semua Malik di sini. So pada hari ini aku akan menjawab satu persoalan yang aku boleh kata agak popular jugalah dekat Wiser lately ni. Soalan ni dia punya level power dia tu aku rasa dia boleh kot kalau nak kita nak consider sebagai soalan of the year. Which is soalannya berbunyi begini. Bang, yang mana satu lagi berbaloi? Realme 6 ke Realme 6 Pro Saya nak beli ni tapi tak tahulah nak pilih mana satu. Tak apa, hari ni adalah hari bertubuah untuk korang. So kita akan tengok yang mana satu lagi berbaloi. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Secara asasnya, kalau kita tengok dari segi rekaan luaran dia, kedua-dua smartphone ni nampak lebih kurang sama je sebenarnya. Saiz skrin dia hampir sama, dua-dua pun pakai skrin jenis IPS, dua-dua pun ada option untuk high refresh rate 90Hz, memang smooth bila korang guna. Footprint dia pun nampak lebih kurang sama, kedudukan fingerprint dia pun dekat power button pun sama juga. Kira kedua-dua smartphone ni, Realme 6 dengan 6 Pro ni, dia boleh consider macam kembar lah. Tapi walaupun nampak sama, kalau kita tengok dengan lebih teliti lagi, kita boleh nampaklah, akan nampak ada macam ada sedikit perbezaan lah. Macam Realme 6 Pro ni ianya didatangkan dengan design punch hole macam kapsul, bentuk kapsul. Kenapa dia berbentuk kapsul? Sebab dia didatangkan dengan dua setup kamera selfie, di mana untuk Realme 6 ni dia didatangkan dengan single setup untuk kamera selfie dia. Punch hole dia ada satu je. Kemudian pada Realme 6 Pro ni pula ianya didatangkan dengan screen hadapan dengan back panel yang dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Di mana pada Realme 6 ianya hanya mempunyai Corning Gorilla Glass 3 je. Itu pun pada bahagian screen hadapan je. Dari segi berat pula, Realme 6 Pro ni dia lebih berat lah kalau nak dibandingkan dengan Realme 6 ni. So ikut pada korang lah. Macam aku lagi suka smartphone yang ringan sikit. So macam Realme 6 ni dia tak adalah berat sangat, dia tak adalah ringan sangat. So bila korang pegang kat tangan tu, dia rasa lagi sedap lah. Lagi satu, kalau kita tengok dekat back panel dia ni pun, aku rasa rekaan Realme 6 ni nampak lebih premium tau. Sebab pada Realme 6 Pro ni, rekaan dia tu macam gamery sikit kan. Dia macam tak nampak professional sangat. So sebab tu lah aku lebih prefer untuk memegang dan menggunakan Realme 6. So macam aku cakap tadilah, walaupun rekaan kedua-dua ni nampak sama, tapi sebenarnya memang terdapat perbezaan dia. Dari segi dalaman dia pula, kedua-dua smartphone ni atas kertas dia mempunyai spesifikasi yang berbeza lah. Contohnya pada Realme 6 ni, ianya didatangkan dengan penggunaan chip daripada MediaTek, iaitu MediaTek Helio G90T. Manakala pada Realme 6 Pro, ianya didatangkan dengan penggunaan chipset daripada Qualcomm, iaitu Qualcomm Snapdragon 720G. So kedua-dua smartphone ni didatangkan dengan penggunaan chip pemprosesan yang memfokuskan pada gaming. Spesifikasi dia yang lain-lain semua lebih kurang sama. Contohnya kedua-dua smartphone ni didatangkan dengan kapasiti RAM sebesar 8GB, internal memory pun 128GB, dan kedua-duanya juga mempunyai slot untuk korang masukkan micro SD card kalau korang nak tambah memori lah. Jadi persoalan yang korang mesti nak tahu, ada perbezaan tak in terms of performance in real world usage? Sejujurnya aku boleh katakan memang langsung tak ada perbezaan. Memang tak tahu lah, aku dah cuba dua-dua smartphone ni, memang korang tak boleh nak bezakan lah dia punya performance tu. Memang rasa sama je. So bila langsung tak ada rasa beza, aku pun apa lagi lah kan. Sebab aku curious nak tahu yang mana satu lagi power. So aku pun pergilah ke Play Store, lepas tu aku download lah sensitivity benchmark kan. Aku download Geekbench 5, and lepas aku run beberapa test, surprisingly Realme 6 ni punya score ni adalah lebih tinggi berbanding Realme 6 Pro. Padahal Realme 6 Pro ni lagi mahal sebenarnya kalau dibandingkan dengan Realme 6 ni. So dekat sini aku pun mula mempersoalkan diri aku, kalau performance kedua-dua smartphone ni lebih kurang sama, in fact performance pada Realme 6 ni lebih tinggi sikit berbanding Realme 6 Pro ni, then kenapa terdapat jurang harga yang agak jauh di antara kedua-dua smartphone ni? Jadi jurang harga yang agak jauh ni sebenarnya adalah pada dia punya tawaran untuk kamera dia. So kedua-dua smartphone ni sebenarnya didatangkan dengan sensor kamera yang sama, kamera utama yang sama, iaitu 64MP. Macam korang nampak, hasil gambar dia tu memang nampak lebih kurang sama je. Penghasilan warna dia sama, ketajaman sama, kontras pun sama, semuanya hampir samalah. Tapi bila kita ke mode ultra wide, dekat sini korang akan mula nampak sedikit perbezaan. Tapi mostly dari segi tone warna lah. Kalau dari segi ketajaman tu, kedua-duanya masih lagi sama. Lepas tu kalau kita pergi ke kamera telefoto dia pula, dekat sini barulah kita nampak terdapat perbezaan, di mana hanya Realme 6 Pro ni sahaja yang didatangkan dengan dedicated kamera telefoto. So gambar pada Realme 6 Pro ni akan lebih sharp berbanding Realme 6 yang hanya menggunakan digital zoom je untuk gambar telefoto. Untuk night shot pula pun, dekat sini kita boleh nampak yang mana hasil gambar daripada Realme 6 Pro ni adalah lebih baik, dengan noise yang lebih kurang jika dibandingkan dengan Realme 6. Satu lagi
kelebihan pada Realme 6 Pro ni adalah pada kamera selfie dia. Di mana Realme 6 Pro ni dia mempunyai dua lens kamera instead of satu lens kamera pada Realme 6. Ini bermakna untuk ambil gambar selfie portrait, sensor kedua pada Realme 6 Pro ni akan sedikit sebanyak membantu dalam membuat separation di antara subjek dan background dengan lebih baik. Dan apa yang aku perasan untuk video pula, Realme 6 Pro ni dia mempunyai option untuk Ultra Steady Mode, di mana ianya akan mampu untuk memberikan hasil video yang lebih stabil dengan gegaran yang sangat minima. Option Ultra Steady Mode ni tidak ada pada Realme 6. Jadi untuk sistem security pula, macam aku cakap tadilah, kedua-duanya didatangkan dengan fingerprint yang diletakkan pada bahagian power button ni. Dan guess what? Dia punya performance pun memang lebih kurang sama. Kalau korang guna untuk face unlock ke, untuk fingerprint scanner ke, dia punya kelajuan dia tu sama je. Untuk software pula, kedua-dua smartphone ni didatangkan dengan penggunaan Android 10 dengan antara muka Realme UI. Dan kedua-dua smartphone ni juga turut mempunyai option dark mode kalau korang nak gunakan. Untuk bateri, kedua-dua smartphone ni didatangkan dengan kapasiti bateri sebesar 4300 mAh. Dan dalam kotak, korang akan menerima adapter pengecasan 30W. So ini bermakna pengecasan daripada 0 hingga 100% akan mengambil masa bawah daripada 1 jam. Dalam 55 minit ke 1 jam lah. Lebih kurang macam tu lah dia punya range dia. Jadi kesimpulannya, yang mana satu patut korang beli? Kalau bagi aku lah kan, jawapan aku memang mudah lah. Kalau aku, aku memang akan suggest untuk korang just go for Realme 6 sahaja. Sebab bagi aku, Realme 6 ni memang agak berbaloi sebab dia punya performance pun tip-top. Feel bila pegang kat tangan pun rasa sedap. Design punch hole dia yang single tu pun nampak lagi kemas. Lepas tu dia punya screen pun masih lagi ada 90Hz tu. And of course lah, benda yang paling penting, harga dia adalah lebih murah kalau nak dibandingkan dengan Realme 6 Pro. Tapi kalau sekarang ni korang sedang mencari sebuah smartphone yang sesuai untuk korang gunakan untuk gaming, tapi dalam masa yang sama korang tak nak korbankan juga kualiti untuk kamera tu, korang nak at least nak dapatkan sebuah smartphone yang mempunyai kualiti kamera yang decent lah, then memang aku akan nasihat untuk korang go for Realme 6 Pro. Lagipun untuk kamera ni, developer dia sebenarnya lebih suka untuk buat port Gcam untuk chip Snapdragon ni instead of chip daripada MediaTek. But still, aku tahu ramai viewizer ni sebenarnya memang tak ambil port pasal kamera ni. Sebab apa yang penting untuk korang adalah untuk mendapatkan smartphone pada tanda harga jualan lebih kurang RM1,000 ni yang sesuai untuk korang gunakan untuk korang main game je semata. Betul tak? So kalau korang jenis yang macam ni, nasihat aku tak payahlah korang usah pun Realme 6 Pro ni. Percayalah cakap aku, korang beli Realme 6 ni pun dah cukup dah sebenarnya. Okay? Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Aku harap dengan video ini, segala persoalan yang korang duk nak tanya tu dah terjawab lah. So kira kosong-kosong lah, aku dah tak ada hutang apa-apa dengan korang kan. Jadi macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Dan di kesempatan ini, aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan sedikit pesanan khidmat masyarakat, untuk raya tahun ni, tak payahlah, aku rasa tak perlulah korang nak pergi beraya-raya rumah orang tu semua. Ingat, kita masih lagi perlu mengamalkan penjarakan sosial tu tau. Sebab kalau tak, nanti kang tak pasal-pasal lagi 2 minggu kes naik, lepas tu PKP lagi, kena duduk rumah lagi, quarantine lagi. Aku dah tak larat dah ni, dapat masuk office ni pun aku dah seronok lah sebenarnya. So okay guys, kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye. Okay guys, siapa yang belum tengok video Wiser yang lain, boleh klik kat tepi ni. Jangan lupa subscribe Wiser, korang klik button dekat atas ni. Korang like and share video Wiser dekat kawan-kawan korang yang nak tahu gadget-gadget terkini. Uhup!